Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan ketuk dua kali untuk mematikan layar di HP Vivo Y16. Nah, seperti ini kita ketuk layarnya belum bisa mati ya. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Pertama kita masuk ke menu pengaturan. Setelah itu teman-teman pilih pintasan dan aksesibilitas. Setelah itu teman-teman pilih gerakan pintar dan pilih hidupkan atau matikan layar pintar. Setelah itu ketuk dua kali untuk mematikan. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Nah, di sini kita ketuk dua kali, maka layar sudah mati. Oke teman-teman, mungkin itu aja tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.